Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mereview bagaimana membersihkan pan momblang kita jika udah lama-lama, karena ini bahannya dari silver, maka dia terkena dari keringat kita, maka dia akan berubah warna menjadi butek. Ya, ada dua cara kita untuk membersihkan pan momblang kita yang udah butek ini. Yang pertama, kita bawa ke counternya momblang dan kita tolong dong dibersihkan. Maka mereka akan membersihkan pulpen kita tanpa dipungut biaya. Oke. Yang kedua, kita bisa juga membeli ini apa pembersihnya, ada jual juga di Montblanc ya. Kayaknya seperti ini, saya belinya dikit. Jadi ini kayaknya ini spesial ini, dia untuk membersihkan silver ya. Jadi dengan cara ini digosok-gosok aja nih. Digosok. Gak lama dia akan mengkilap dia. Gosok aja terus dia. Gosok aja terus. Tuh. Jadi ini perbedaannya ya. Perbedaannya ini saya udah gosok dia sebentar aja, dia udah mengkilap dia. Silvernya udah kembali. Jadi karena silver ini kalau dia bertemu dengan keringat kita, maka dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi butek atau warna hitam. Udah bersih ya, magic, ini kayak magic, jadi gampang sekali ya kalau kita membersihkan ini. Tuh, udah jadi baru. Sebelumnya gini nih, sebelumnya ini perbedaannya ya, yang bawah udah dibersihin, yang atasnya belum. Kalau yang atasnya udah dibersihin, tinggal bersihin aja, gampang sekali ya. Jadi kita mesti rajin-rajin membersihkan pulpen kita ini karena dia bahannya terbuat dari silver. Ini kepalanya sudah dibuka ya, diputer. Puter ya. Jadi ini mempermudah kita untuk membersihkan nih. Mempermudah kita untuk membersihkan biar di celah-celahnya itu dapat dibersihkan ya. Kalau kamu repot, ya tinggal bawa aja ke Montblanc store-nya sambil kita pergi shopping. Ntar kita balik, pulpen kita udah mengkilap. Ya ini dia ada kerjaan dikit karena bahannya ini udah jadi tuh, udah mengkilap ya. Tinggal kepalanya ini dikit nih. Oke, kita pasang aja kembali ini. Pasang. Oke, ini ada redratnya, kepalanya. Langsung aja, udah jadi deh. Tuh. Ini kepalanya tinggal putar gini dikit. Mungkin kilap deh. Udah jadi baru pulpen kita nih. Jadi bagusnya Montblanc itu kalau kita ada yang sifatnya rusak, dia ada jual dan kita bisa memperbaikinya. Kita bawa ke counternya aja, mereka ada jual spare partnya. Sifatnya apa aja yang rusak kita bisa perbaiki. Kayak misalnya ini nggak bisa keklik nih, nah, kita bisa bawa ke sana. Tapi ini bisa nih. Kalau seandainya ada rusak atau masalah, kita bisa bawa ke counternya untuk di servis atau diperbaiki. Jeren, jadi baru dia. Ada keren ya pennya. Karena harganya ini dari perak bahannya nih, dari perak. Jadi dia kena keringat dikit aja, dia akan berubah warna dia. Cuma berwarnanya agak lama dikit ya. Berapa bulat itu baru berubah warna. Oke. Oke guys, demikianlah sharing dari saya Roni. Mengenai cara membersihkan pan Montblanc dengan cepat dan mudah. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan please komen. Jika Anda ingin bertanya seputar cara membersihkan pulpen Montblanc ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you on the top guys. Bye.